Cuman saya nggak terima sama komandan tadi. Kenapa? Kenapa? Saya waktu eksekusi tendangan bebas. Gawang di sana. Saya tendangnya ke sana. Kenapa komandan marah? Iya, kan tendangan bebas. Kan mau kemana kek? Serah dia lah. Tapi kan arahnya kan mau sidang, kenapa lo kesana? Iya. Dalam arti bebas ini bukan berarti bebas karena saya suka lo, itu namanya pergaulan lo salah. Iya. Pergaulan bebas. Tahu nggak komandan tadi kenapa penalti bisa saya tangkap? Kenapa? Saya panggil anak buahnya Andika. Kok gitu? Saya pakai cepu, saya tangkepin. Makanya ketangkep. Ada intelnya. Ya, kan ada intel. Aku juga menang. Menang. Karena aku megang lawan. Duh, kok bisa gitu? Aku pegangin lawannya biar kalah. Ya. Ntar tadi apa yang lo bilang? Aduh, berat badan Andi. Ini kalau badannya berisi gini kayak apa? Kayak apa? Kayak catur magnet. Ya, catur magnet. Bulat banget aku. Bulat-bulat. Lagi gemoy-gemoynya nih. Apa sih? Nyari magnetnya di mana? Bukan. Bentar dapat telepon dari pusat. Wish. Berapa? Dapat apa? iPhone? Dapet. Bonus nih, bonus. Bukan nih. Bukan orang langsung, panggilan, panggilan. Siap, Manan, ya. Apa? Apa? Oh, baik, baik. Dengan senang hati. Semangat. Iya, 2024. Wes, jangan lagi komandan. Oh, 2024? Enggak, aku disuruh ngelatih tim sepak bola junior. Wow! Karena aku berhasil membuat kalian semua juara, keren. Aku disuruh ngelatih lagi. Asik, wih. Nyanyi dong, nyanyi. Jadi serius. Keren banget. Koboy, koboy. Junior. Bukan melatih pokal. Melatih koboy junior dikiranya, koboy junior. Koboy junior beda. Melatih pokal. Ya, wajar lah kalau permintaan itu datang ke komandan kan. Best coach kan. Iya. Best coach. Ya. Tapi terima kasih buat semua teman-teman ya. Ngomong aja loh, hei, hei. Siapin ya, bilang alat ya. Latihannya semua ya. Karena sebentar lagi mereka mau datang. Oh, hari ini juga kita latihan lagi, barusan ditelepon langsung ke sini. Oke, okay, siap. Tapi ini kan aja habis menang. Iya. Itu bisa buat makan-makan kan? Bisa, bebas. Ada warung baru di Ciputat. Ah, apa yang mana? Warung Kondre. Wah. Jangan di situ dah. Kenapa dong? Jauh. Udah jauh banjir. Ya udah. Ya udah kita siap. Traktir. Maaf nih. Mau nanya. Ini kan medali emas. Boleh enggak saya lebur saya jadiin giwang, Mak? Saya minta. Mas, saya minta giwang, saya belum punya duit. Itu kan penghargaan terbesar, kenang-kenangan buat kamu lah. Nanti suatu saat, ya kalau kamu udah besar kan. Oh, ini anak-anak baru ini nih? Ini anak-anak baru kayaknya. Masuk! Selamat datang di kantor lapor, Pak. Silakan Pak Baris di Sur. Sur, tuh, sini. Gak ngomong lu, Darto main. Bukan Darto, bukan. Berbaris, boleh berbaris. Baris. Ya, teman-teman terima kasih sudah ada di kantor lapor, Pak. Mungkin saya ingin beritahukan terlebih dahulu bahwa saya adalah Komandan Andre di sini dan saya baru mendapatkan piala The Best Coach di fans klubnya Lapor, Pak. Football club. Football club. Kan FC. Ya FC. Football club. Fans club juga FC. Iya. Fans club. Ya. Jadi saya akan warung. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya akan melatih kalian semua agar kalian menjadi pemain-pemain sepak bola yang handal, yang profesional dan mempunyai jiwa ksatria. Ingat, Satria Baja Hitam. Ya. Awalnya dia dulu adalah pemain bola. Betul. Karena dia mempunyai jiwa ksatria. Ya. Dia akhirnya bisa menjadi pahlawan ibu kota. Betul. Ibu kota lagi. Tokyo, ibu kota Tokyo. Oh, memang. Tokyo. Syutingnya situ doang, Sol. Ya. Ya, ya. Saya ingin melihat dulu basic-basic kalian ketika Anda bermain bola. Basic-basic dasar dulu aja. Saya ingin melihat bagaimana kalian ketika melakukan dribble bola. Ya. Membawa bola. Ke depan aja sedikit sebentar. Dribble aja. Oke. Okay. Mohon maaf, kalau posisi kamu selalu begini, nah, itu bukan kayak dribble bola, nginjek. Gitu kan? Ya, nanti lagi ya. Ya. Nanti yang gitu-gitu biasanya nyari ujung keramik tuh di sini.
Sama bagian siku tuh. Iya, nyari ujung kerang. Kalau nggak nyari batang durian. Kalau nggak disium lagi. Kalau nggak nyari rumput. Iya, nyari rumput. Senior-senior kalian akan membantu kalian semua di sini ya. Rohmat, boleh kemari? Rohmat, Agam. Coba saya mau lihat kamu dribble bola. Nah, maaf. Ini salah ya. Ketika Anda begini, ini kamu kayak ngusir bebek, ya. Ini kamu terlalu nah. Kayak ngusir bebek. Ini harus latih lagi, ya. Ya, harus latih lagi. Lagi naik motor. Lagi naik motor ada bebek. Gitu ya. Jadi enggak bisa. Enggak bisa sembarangan. Gak bisa lanjut, sembarangan. Bro. Oke. Okay. Kasih tahu. Tahu, Dik. Saya kan gelandang penyerang. Ya, ya. Kalau nah, passing gini. Awalnya gelandangan, tapi karena dia main bola gitu. Maksudnya tidak tertentu. Iya, iya. Teknik passing. Pusing. Mengecoh lawan. Mengecoh lawan. Hei, lewat, lewat. Wede. Pusing. Coba Safi, Safi. Oke. Okay. Up. Gak boleh. Kenapa? Iya. Gak boleh dribble bola kayak gitu. Hah. Sombong nih orang. Ya gitu. Gak boleh. Gak sombong. Saya aja belum tentu bisa deh. Ajarkan mereka cara menyundul bola. Wah. Kalau menyundul kan bukan tugas saya, Komandan. Saya kan gelandang. Saya biasanya adalah... Lu mau kapan gua angkat derajatnya dari gelandang? Lu malah... Bukan gelandangan. Enggak lu. Gelandang. Mas. Ya, maaf gak bisa bantu. Ya, udah.